disclaimer dulu, sebenarnya motivasi bikin video ini tuh kayak aku ngerasa gabut, terus apa kita bikin video, apa kok kita sih, apa aku bikin video aja gitu kan, terus kayak ya sesuai judulnya, kita bakal get ready bareng-bareng, so let's get started shall we. Okay, jadi yang pertama banget itu pastiin kalau misalnya kita tuh kulitnya udah ready, jadi pakai skincare dulu. Dan kalau misalnya pagi-pagi tuh jangan lupa pakai SPF, karena aku tadi pagi udah pakai skincare. Ini agak siang btw, terus kayaknya aku bakal refresh kulit aku pakai ini aja, Laneige Cream Skin. Langsung pakai aja. Bekibat dulu. Oh ya, pastiin tangan kalian harus bersih ya, cuci tangan dulu, oke? Lanjut ke base, jadi aku tuh nggak pernah pakai primer ya, kalau sehari-hari aku langsung ke base aja kayak udah amat. Ini aku pakai Pixi BB Cream yang Almond Milk, nomor 4 Almond Milk. Aku nggak tahu deh ini warnanya masih cocok apa nggak, kayaknya aku agak cerahan pas quarantine gini. Pakai dikit aja. Aku bakal pakai sponge yang dari Miniso ini aja, murah meriah. Tapi aku lupa ngebasahin. Males banget pakai ini sama aja kali. Karena ini daily, aku biasanya pakainya tipis-tipis aja. Dan oke, bodo amat. Biar base-nya gak kayak gitu, kuncinya kita harus sabar ngetap-tap. Emang capek banget, terus sakit. Tapi kunci biar gak kayak gitu dan kelihatan natural, kita harus sabar, guys. Aku ada kayak bekas jerawat di sini. Kayaknya hari ini gak bakal aku apa-apain. Kayak bodo amat. Tapi kalau misalnya kalian pengen nutupin gitu, kalian bisa pakai concealer atau pakai sisa yang tadi. Aku lupa, jadi sebenarnya aku mau pakai ini dulu. Ini Pure Pau Pau yang watermelon, sumpah ini baunya enak banget. Kalian tahu ini gak sih, Cupa Cup yang watermelon, yang semangka itu, baunya enak banget. Yang sekarang udah gak produksi lagi, padahal enak banget. Kayak Cupa Cup, please produksi yang semangka lagi dong di ini. Oke, lanjut aku bakal ngeset pakai ini sebenarnya isinya si ini Emina yang Bright Stuff, tapi aku taruh di tempat ini soalnya dia bentuknya kayak botol kecap gitu, nggak bisa aku pakai. Jadi ya taruh sini. So, aku bakal pakai brush kayak gini. Oh nggak tahu sih, pokoknya ini fluffy gitu kan. Ini aku beli di Shopee, nggak tahu namanya apa. Utamain di daerah T-zone. Karena sehari-hari aku nggak pakai contour, nggak pakai kayak gitu-gitu. Kita lanjut langsung ke eyeshadow. Buat eyeshadownya aku pakai Wardah yang Nude Classic. Pakai pencil brush kayak gini, aku bakal ambil yang warna coklat. Diketok. Terus aku pakainya tuh di deket bulu mata, jadi kayak jadi eyeliner gitu. Pelan-pelan aja di tap, di esrek-esrek kayak gini lah. Pokoknya tipis-tipis banget, soalnya kita kan mau natural. Natural everyday look. Ini biar kayak matanya ada dimensinya aja gitu loh. Kalau kurang ambil lagi, tap lagi, baru tap-tap. Ngetapnya dari luar masuk ke dalam gini, biar dimensinya tuh lebih banyak di luar. Kalau udah selesai ngetap, ambil brush yang kayak agak gede gini, nggak tahu apa itu, terus di blend biasa ada tadi pelan-pelan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Jadi kayak ada dimensinya gitu matanya. Terus aku bakal ambil yang warna ini putih. Pakainya yang ini, soalnya dia kan kayak fluffy gitu kan, jadi ntar gak bakal banyak yang nempel ke kelopak mata, dan itu tujuannya. Taruh di bagian atasnya yang coklat tadi, di blend pelan-pelan.
sih. Terus pakai kayak gini di mata satu. Terus biar bagian bawahnya ini nggak kosong, aku kasih eyeshadow yang coklat tadi pakai pencil brush. I am melting in this room, soalnya kalau aku ngidupin AC bakal berisik banget sih. Lanjut, aku mau tight line. Sebenarnya aku nggak pernah tight line ya, tapi kayak gemes aja gitu lihat orang-orang nge-tight line. Doain aku berhasil. Kayaknya aku gak jadi tight line. Aku kecolok guys, kecolok sakit banget. Oh my god. Lanjut aja langsung kita ke maskara. Aku bakal pakai Maybelline Total Temptation yang hijau. Terus aku bakal jepit dulu bulu mata. Ada bedanya. Gak apa. Hidup tuh penuh dengan kekecewaan guys, jadi kayak ya udah. Aku sisir ke samping gini. Aku sisir ke samping dulu, terus aku sisir ke atas kayak gini. Ngalis, sebenarnya aku nggak pernah ngalis sih, kayak tapi orang-orang pada ngalis, terus teman-temanku pada ngalis, terus kayak pengen, rasa iri dengkiku tuh mencuat gitu, jadi aku pengen ngalis. Doain aku ya, doain aku. Sumpah aku nggak bisa ngalis. Gimana sih caranya ngalis? Ya aku bakal isi-isi aja deh ya, aku nggak bisa ngalis beneran sumpah. Gak keluar sih, apa aku kurang neken? Oh dia keluar, oh ada beda, ada bedanya guys. Ayo, kayak orang-orang tuh diginiin gitu yang depan kan, terus yang belakangnya kayak gini, terus kayak disisir-sisir gini. Aku nggak tahu sumpah ini benar atau enggak. Ya udahlah ya. Kayaknya tebalan sini ya. Did it work? I don't know. Kok kayak ini ya, apa ya? Kayak alisnya Mark. Ya udahlah ya. Kita terima aja apa adanya ya. Kita gak pernah ngalis. Oke. Ini bener gak sih tutupnya? Ya Allah. Panas. Blush. Moko-moko yang peach. Bakal pakai angle brush. Tapi dia fluffy kayak gini. Terus aku biasanya pakai tuh karena bibi aku di bagian sini. Kalau biasa pakai di hidung sama di dagu. Alah. Enggak kelihatan ya? Apa? Kan kita natural look. Oke. Okay. Woi, terakhir. Lipstick. Ini aku pakai Wardah yang nomor 31, Wardah Exclusive Lipstick nomor 31. Pertama kita hapus dulu yang lip balm tadi. Terus aku pakai lipstiknya, dia warnanya kayak MLBB banget. Bisa pakai di bagian bawah gini doang, terus aku kayak gini. Dia kayak natural banget. Terus biar dia nggak kayak terlalu pucat gini, aku pakai Nala Botanica Hydra Lip and Cheek Tint yang nomor 305 Wishful Pink. Pakainya beda dikit banget, kayak aku giniin dulu. Terus aku taruh bagian dalam. Aku bakal benerin kerudung dulu, baru I'll be back.
So here's the finished look. I hope you guys like this mess look. And I hope you guys enjoy the entire tutorial. I know it's a mess. It's a complete mess. Mess. Yeah. Segitu dulu aja videonya. Kalau kalian suka video nggak jelas kayak gini dan pengen lihat kayak video lain, kalian bisa banget tulis komen di bawah kalian bisa tulis komen di bawah pengen aku bikin video apa lagi. And yeah, see you on the next one. Bye. Stop, keep breaking now, still working all the time. So now, yeah, hey, we gon' fly away.